Hey guys, kembali lagi di video Adik Jaya. Untuk kalian semua yang menonton video ini, semoga sehat selalu ya. Dan apa yang Anda harapkan semoga bisa berjalan lancar. Untuk topik kali ini yaitu cara split layar di semua HP Android ya. Di sini maksudnya apabila Anda ingin menjalankan beberapa aplikasi dalam satu layar secara berbarengan, bisa menggunakan cara ini ya. Misalnya saya membuka satu YouTube ya, kemudian klik yang kiri, kemudian ini klik dan pilih ini buka dalam tampilan pop up ya. Kemudian ini size nya bisa diperkecil ya. Kemudian Anda membuka aplikasinya lebih dari 2 gitu. Dan kemudian saya membuka yang lain, misalnya WhatsApp. Saya perkecil ya. Seperti di sini. Ini untuk YouTube. Dan yang lain saya buka ini Telegram. Saya perkecil juga. Dan yang lain saya buka masih hilang gitu. Ini masih hilang. Saya perkecil juga ya. Di sini dia bisa maksimal 5. Dan terakhir saya buka retro ya, retro code. Ini WhatsApp. Misalnya buka WhatsApp. Misalnya saya membuka YouTube. Ya, bisa di play ya di sini. Misalnya ini sini Telegram saya buka. Secara bersamaan ya bisa. Untuk musik. Ini yang di Mozilla. Seperti itu ya guys, caranya bisa
berjalan secara bersamaan. Kelima aplikasinya ya. Baik, apabila Anda menyukai video ini, bisa mencobanya ya, untuk menjalankan beberapa aplikasi. Dan jangan lupa memberi like, subscribe, comment, share, dan menekan tombol loncengnya untuk menerima video baru berikutnya dari saya ya guys. Bye bye guys.